Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu di tempat yang sangat mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan jalan inilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menambahkan pemahaman dan pengetahuan apa-apa yang harus kita jalani di dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana insyaallah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji, yaitu kisah di antara kisah yang terjadi bagian daripada sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghazwatul Hunain, yaitu perang Hunain, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkajinya. Semoga apa yang terjadi di dalam kisah perang Hunain ini memberikan pelajaran yang berarti bagi kita sebagai seorang muslim di dalam mempelajari dan mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para salaf dahulunya, mereka mengajarkan perjalanan hidup Rasulullah di antara ghazawat, perang-perang atau jihad yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, diajarkan kepada anak-anak mereka, kepada murid-murid mereka, sebagaimana mereka mengajarkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena inilah perjalanan hidup dari manusia yang paling agung di atas muka bumi inilah sebagai pedoman bagi kita semuanya sebagai seorang muslim di dalam mengambil pelajaran dan ibroh bagi kehidupan kita saat ini, sebagaimana pelajaran dan sejarah itu telah berlalu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ghazwatul Hunain, perang Hunain ini seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 25, demikian juga ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم وعليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, demikian juga ayat 26. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kalian di dalam kesempatan-kesempatan yang sangat banyak. Di dalam peperangan-peperangan yang sangat banyak. Wa yauma Hunain, demikian juga di dalam Ghazwatul Hunain. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. Ingatlah ketika pada Ghazwatul Hunain, tatkala kalian ujub
atau merasa bangga dengan jumlah kalian yang sangat banyak, maka ternyata jumlah yang sangat banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Demikianlah juga, sesaklah dadah kalian sedangkan kalian berada di atas muka bumi yang sangat luas, kemudian kalian lari ke belakang dan kalian bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma anzalallah sakinatahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan kedamaian kepada rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarawnaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir. Wa dzalika jazaul kafirin. Dan demikianlah itu balasan bagi orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, yaitu ayat 25 sampai dengan 26 dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ghazwatul Hunain, yaitu perang. Di dalam perang Hunain, salah satu ghazwah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghazwah itu terjadi sesudah, yaitu Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah atau terjadi pada tahun 630 Masehi di bulan Sawal, yaitu tanggal 10 Sawal, keberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah pada tanggal 6 Sawal bersama 10.000 tentara yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Kemudian bersama 10.000 ini dibarengi dari 2.000 yaitu kaum muslimin yang baru masuk Islam yang berasal dari Mekah. Maka jumlah tentara yang dibawa Rasulullah SAW di dalam Ghazwatul Hunain adalah sebanyak 12.000. 10.000 yang bersama Rasulullah SAW di dalam Fathul Makkah tambah 2.000 yaitu kaum muslimin yang mereka baru saja masuk Islam sudah pembukaan kota Makkah. Maka genaplah 12.000 kurang lebih pasukan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Hunain. Pembukaan kota Mekah, kemenangan yang sangat gemilang, kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin yang mana membuat bangsa Arab dan kabilah-kabilah di sekitar Quraisy mereka terperanjat dengan kemenangan yang sangat luar biasa. Kemuliaan dan kejayaan yang dicapai Rasulullah dan para sahabat di dalam kisahnya Fathul Makkah membuat terperangah kabilah-kabilah yang ada, sehingga apa, pembukaan tersebut tidak menumpahkan darah yang berarti, penuh dengan kedamaian, mendapatkan kejayaan dan kemuliaan yang gemilang dan luar biasa, sehingga suku Quraisy, suku yang terbesar, takluk dan tunduk di bawah kejayaan Islam. Akan tetapi di sana ada suku Hawazin dan Thaqif. Ini suku-suku yang besar sesudah suku Quraisy yang merasa kemenangan kaum muslimin ini mengusik kabilah mereka. Sehingga ketika mendengar pembukaan kota Mekah inilah, kaum Hawazin dan Thaqif, kemudian Bani Nasr, kemudian kaum Jusam, kemudian Bani Abi Bakra dan seterusnya, mereka bersatu padu dalam membuat penyerangan kepada kaum muslimin sesudah kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang di dalam pembukaan kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW mengutus intelijennya, yaitu untuk melihat seberapa kemampuan kaum Hawazin dan Thaqif di dalam mempersiapkan mereka untuk menyerang kaum muslimin, maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW dengan diutus Abdullah bin Abi Ahdrat Al-Aslami
sebagai mata-mata Rasulullah SAW untuk memata-matai, untuk melihat bagaimana keadaan musuh. Maka sampailah berita kepada Rasulullah SAW bahasanya, mereka orang-orang kafir yang akan menyerang kaum muslimin, mereka membawa pasukan yang sangat besar. Yang diperkirakan para ahli sejarah, khilaf di antara mereka, ada yang mengatakan 20 ribu, ada yang mengatakan 30 ribu dan seterusnya. Dengan membawa istri-istri dan anak-anak mereka, unta-unta mereka, kambing-kambing mereka, harta benda mereka, emas perak mereka bawa ke dalam medan perang. Sehingga peperangan yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahasanya mereka yang akan menyerang kaum muslimin, mereka membawa dari keluarganya, anak dan istrinya, mereka membawa binatang-binatang ternaknya, unta dan kambing-kambingnya, ribuan. Mereka membawa emas dan peraknya, harta benda yang ada mereka bawa. Maka tersenyumlah Rasulullah SAW ketika mendengar ini. Hadhihi ghanimatun lil muslimin yaumul ghad. Inilah harta rampasan perang yang akan didapatkan kaum muslimin hari esok. Maka Rasulullah SAW telah mengatakan dalam bersabda sebelum peperangan tersebut bahasanya, ketika mendengar harta yang begitu banyak dan melimpahnya, maka Rasulullah katakan, inilah ghanimah, harta rampasan yang akan didapatkan kaum muslimin ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan esok. Maka inilah peristiwa yang terjadi di dalam Ghazwatul Hunain. Ketika itu Rasulullah SAW berangkat dari kota Mekah sesudah terjadinya Fathul Mekah kurang lebih 19 hari. 19 hari dari terjadinya peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah SAW memberangkatkan pasukannya 12 ribu, 10 ribu kaum muslimin sebagai tentara Rasulullah SAW dalam pembukaan kota Mekah, dan 2 ribu yaitu kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW yang berasal dari Mekah. Ghazwatul Hunain, perang Hunain, dikatakan Hunain adalah makan baina Mekah wa Taif, yaitu tempat antara Mekah dan Taif. Disitulah nanti akan terjadi peperangan yang dikatakan Ghazwatul Hunain, yaitu perang Hunain. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah menuju Hunain, yaitu berangkat pada hari Sabtu tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Sampai di Hunain yaitu akhir malam pada tanggal 10 Syawal. Kemudian ketika Rasulullah SAW belum tibanya di Hunain, telah berangkat pasukan dari Hawazin, Thaqif dan yang lainnya, kabilah-kabilah yang berangkat bersama dua kabilah besar ini, mereka telah berangkat dulu menuju Autos, yaitu salah satu lembah yang ada di daerah Hawazin. Disitulah pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri, yaitu seorang pemimpin perang dari kaum Hawazin, dan dipimpin oleh yang lainnya seperti Duraid Ibnu Simmah. Maka disitulah mereka berangkat. Kemudian mereka mengatur pasukannya, yaitu di lembah Autos, sebelum mereka sampai kepada Hunain. Ketika mereka ada di Autos, lembah Autos, yaitu salah satu lembah yang ada di daerah Hunain, di daerah Hawazin, dekat dengan lembah Hunain, maka ketika itu ada seorang tokoh ahli dalam peperangan yang sudah tua usianya dari mereka, yaitu yang bernama Duraid Ibnu Simmah. Dikatakan Duraid ketika itu sudah usianya lebih dari 100 tahun. Akan tetapi dia seorang yang jago di dalam peperangan dan seorang yang jago di dalam ahli militer peperangan. Ketika Duraid bin Simmah bersama orang-orang kafir, dia melihat bahasanya Malik bin Auf sebagai komandan perang,
bagi kaum Hawazin dan Thaqif, membawa pasukan yang besar dan membawa istri-istri dan anak-anak mereka, membawa seluruh binatang piaraan mereka dan harta benda mereka yang sangat banyak. Maka Duraid bertanya, untuk apa kalian bawa? Kemudian dijelaskan bahwasanya kami perintahkan mereka untuk membawa istri dan anak-anaknya dan harta benda mereka agar mereka tidak lari dari medan perang ketika nanti mereka berhadapan dengan musuh. Ini kata Malik bin Auf kepada Duraid bin Simmah. Kemudian perkara tersebut dibantah oleh Duraid ibn Simmah karena dia orang yang lebih senior di dalam peperangan dan ahli militer dari kaum Hawazin. Walaupun disebutkan oleh ahli sejarah bahasanya Duraid bin Simmah ini berasal dari suku Khasyam. Kemudian dikatakan bahasanya Duraid mengatakan, bagaimana kalau nanti terjadi kekalahan, engkau seakan-akan akan memberikan istri dan anak-anak kalian dan harta benda kalian kepada mereka. Maka ide yang dibawa oleh Malik bin Auf sebagai komandan perang dari Hawazin dan Thaqif ini dibantah oleh Duraid bin Simmah, seorang senior yang ahli dalam peperangan. Akan tetapi ternyata bantahan Duraid bin Simmah tidak diterima oleh Malik bin Auf. Bahkan Malik bin Auf telah memerintahkan seluruh pasukannya untuk membawa istri dan anak-anaknya dan seluruh harta bendanya. Kemudian Duraid mengikuti apa yang ditetapkan oleh Malik bin Auf di dalam keberangkatan pasukannya dengan membawa istri dan anak-anak dan seluruh harta bendanya. Kemudian di dalam perjalanannya, ketika mereka sudah sampai Autos, mereka melanjutkan, tinggal sebentar mereka sampai di lembah Hunain, yaitu lembah bebatuan yang penuh dengan bukit-bukit kecil dan lorong-lorong di antara bukit-bukit tersebut. Dan pasukan orang-orang kafir dari kaum Hawazin dan Thaqif dan kabilah-kabilah yang bersama mereka sudah sampai dahulu di tempat tersebut. Dan Malik bin Auf atas saran dan ide yaitu Duraid bin Simmah membagi pasukan pemanah di lorong-lorong bukit di lembah tersebut. Karena kita mengetahui apabila peperangan terjadi dan siapa yang mendapatkan tempat yang lebih dahulu pasti dia mengetahui medannya. Sehingga Malik bin Auf membagi pasukan pemanah menyelinap di antara bukit-bukit dan lorong-lorong di antara perbukitan yang ada di lembah Hunain sebelum kedatangan tentara kaum muslimin. Mereka sudah menguasai medannya, mereka tahu medannya, dan mereka sudah lebih dahulu mengatur strategi perang di dalam menyambut kedatangan kaum muslimin. Maka ketika mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dan mereka lebih dahulu tiba di tempat tersebut di lembah Hunain, maka datanglah pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai bighal, yaitu keledai yang dipegang pelananya oleh Abbas paman beliau, dan talinya dipegang oleh Abu Sufyan ibnu Harb bersama kaum muslimin. Rasulullah SAW memimpin Ghazwatul Hunain di bawah kendali beliau sendiri. Sampailah ketika Rasulullah SAW tiba di Hunain bersama kaum muslimin, maka tanpa disangka ketika mereka memasuki daerah Hunain, mereka mendapatkan serangan yang mendadak yang luar biasa, baik dari pasukan pemanah maupun pasukan yang berkuda yang mereka secara tiba-tiba menyerang kaum muslimin. Ketika itu ada disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 25 dan 26, perang Hunain ini adalah perang yang pertama kali mendapatkan kekalahan dan kemudian akan mendapatkan kemenangan sesudahnya. Di awal peperangan, karena ketidaksiapan kaum muslimin
ketika memasuki tempat tersebut ternyata mendapatkan serangan yang mendadak yang luar biasa. Di antara perbukitan, di lorong-lorong perbukitan, mereka menyiapkan pasukan pemanahnya dan menyerang dengan tiba-tiba. Dengan menyerang dengan pasukan kudanya dan seterusnya, maka ketika itulah ternyata tentara kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum siap menghadapi serangan tersebut, dan terjadilah kekacauan yang menyebabkan tentara kaum muslimin kocar-kacir dan lari ke belakang. Karena di antara tentara kaum muslimin 2000 yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kaum muslimin yang baru saja masuk Islam sesudah pembukaan kota Mekah. Mereka adalah para mu'allaf yang baru saja masuk Islam, yang tentu keimanan mereka tidak sebagaimana keimanan tentara yang dibawa oleh Rasulullah SAW 10.000 yang lainnya. Maka ketika mereka mendapatkan serangan yang mendadak, mereka lari ke belakang. Terjadi kekacauan dan kocar-kacir yang luar biasa di dalam tubuh tentara kaum muslimin. Akan tetapi hal itu tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Lihatlah seorang komandan perang yang memimpin peperangan dengan mengendarai begalnya, keledainya. Rasulullah lari kencang mengarah ke depan, dipegangi pelananya oleh Abbas, dan tali kendalinya dipegang oleh Abu Sufyan ibn Harb, dan diikuti para sahabat yang lain, di antaranya Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Rasulullah terus maju ke depan, sedangkan para sahabat banyak yang lari, mereka tunggang langgang lari ke belakang, lari meninggalkan medan perang. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian para sahabat, ketika melihat kekalahan di awal dari serangan yang mendadak dari pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri, maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abbas untuk meneriakkan kepada mereka yang sudah meninggalkan medan peperangan. Ketika itu Abu Sufyan ibnu Harb menyatakan bahwa mereka akan lari sampai pinggir laut. Karena ketika itu gentarlah hati kaum muslimin dari orang-orang yang baru masuk Islam ketika menghadapi serangan tersebut. Maka mereka lari ke belakang, meninggalkan medan peperangan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abbas pamannya untuk meneriakkan, untuk memanggil para sahabat kembali lagi ke depan menghadapi musuh. Akan tetapi ketika musuh sudah bisa menyerang dan menghalau kalau muslimin lari ke belakang, mereka tidak lagi mengejarnya. Akan tetapi mereka kembali ke posisinya. Ketika itulah strategi yang dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan Abbas untuk meriakkan para sahabat untuk kembali ke medan perang. Maka ketika itu Abbas mengatakan, "Ya ashab Samurah, ya ashab Samurah, wahai para pembaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah, yaitu apa, tahta syajarah." Maka mereka para sahabat ketika Abbas memanggilnya, yaitu para pembaiat Rasulullah dalam peristiwa Hudaybiyah di bawah pohon, mereka apa? Mereka diseru oleh Abbas dan mereka mengatakan labbaik, labbaik. Maka mereka ketika mendengar seruan tersebut kemudian bangkit semangat mereka. Karena itulah seruan yang diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas. Kemudian Abbas juga memanggil kepada Ansar, "Ya Ansar, ya Ansar." Dipanggillah kaum Ansar untuk kembali ke medan perang. Maka para sahabat ketika mendengar seruan tersebut kemudian mereka bangkit lagi semangatnya dan kembali lagi mengarahkan kuda-kuda mereka, jalan mereka menuju ke Hunain, yang lembah yang ditinggalkan ketika mereka terdesak di dalam awal peperangan. Maka kemudian ketika mereka kembali lagi ke depan dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Kemudian ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pertempuran yang sangat dahsyat dengan jumlah yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh sejarah mereka membawa pasukan kurang lebih 30.000 bersama anak-anak mereka dan istri mereka dan seluruh harta benda yang mereka miliki.
Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir. Kemudian Rasulullah SAW dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syahatil wujuh. Rasulullah melemparkan pasir ke pasukan musuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, hinalah wajah-wajah mereka. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, inhazimu, mereka akan mendapatkan kekalahan. Warabi Muhammad, demi Tuhannya Muhammad, mereka akan mendapatkan kekalahan. Maka ketika pasir yang dilempar oleh Rasulullah SAW mengenai wajah-wajah mereka dan mereka mata-mata mereka, yaitu terkena pasir tersebut dan terganggu mereka di dalam peperangannya. Ketika perang sedang berkecamuk dengan pasir yang dilemparkan Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terganggu dengan perkara ini semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan dalam dahsyatnya peperangan tersebut, sesudah kaum muslimin terdesak ke belakang mendapatkan kekalahan di awalnya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pasukan yang turun dari langit yang tidak mereka lihat, yang tidak mereka lihat. Kemudian apa? Kemudian kocar-kacirlah pasukan musuh dan mereka lari ke belakang. Dan mereka lari ke belakang. Dan kesempatan itulah digunakan kaum muslimin, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, untuk mengejar mereka. Ya. Untuk mengejar mereka agar mereka mendapatkan kemenangan di dalam peperangan tersebut. Kemudian, maka ketika pada peristiwa yang kedua, sudah peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa di mana digambarkan di dalam surat Taubah ayat 25, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, telah memberikan kemenangan kepada kalian di dalam waktu-waktu yang sangat banyak atau tempat-tempat yang sangat banyak. Wa yauma khunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Akan tetapi ingatlah di dalam peristiwa Hunain, yaitu pada peristiwa yang pertama, ketika sebagian di antara sahabat Rasulullah SAW mereka merasa bangga dengan jumlah mereka yang sangat banyak, 12 ribu tentara. Di antara mereka ada yang mengatakan, kami tidak akan dikalahkan karena kami datang dengan pasukan yang jumlah yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan kekalahan di awal peperangan. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Ketika di awal peperangan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada mereka. Kenapa Allah memberikan kekalahan kepada mereka? Karena mereka merasa ujub, merasa ada rasa kesombongan karena jumlah mereka yang banyak, yang mereka tidak akan dikalahkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengalahkan tentara kaum muslimin atas orang-orang kafir di awal peperangan. Ini sebagai peringatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bumi yang begitu luasnya mereka terasa sempit di dada-dada mereka. Mereka akhirnya lari ke belakang. Mereka akhirnya cerai-berai ke belakang, sampai-sampai digambarkan di dalam perangan tersebut, sehingga terjadi ya berdesak-desakan antara tentara yang di depan lari ke belakang, bertabrakan satu dengan yang lainnya karena kebingungan tentara kaum muslimin ketika mendapatkan serangan yang mendadak. Inilah di awal peperangan mereka mendapatkan kekalahan sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada sedikit rasa kesombongan di dalam hati mereka. Bahasanya mereka memiliki jumlah yang besar, yang banyak, yang mereka tidak akan terkalahkan. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan di awal peperangan tersebut. Dan mereka tunggang langgang lari ke belakang. Bercerai-berai mereka meninggalkan peperangan. Karena apa? Karena pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sesudah mereka mendapatkan ketenangan, mereka terasa sempit. Mereka ada rasa ketakutan menghadapi musuh dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala
Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawnaha wa azzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaul kafirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sesudah itu, ketika mereka dalam keadaan kesedihan, ketika mereka dalam keadaan kesempitan menghadapi kekalahannya, mendapatkan serangan yang mendadak dari musuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara yang turun dari langit yang tidak mereka lihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengazab orang-orang kafir dengan membalikkan ketakutan mereka kepada kaum muslimin, dengan membalikkan kekalahan mereka atas kaum muslimin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Wa dzalika jazaul kafirin, dan inilah dan itulah balasan bagi orang-orang yang ingkar atau yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum Hawazin dan kaum Thaqif dan kabilah-kabilah yang lain yang bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri ini mendapatkan kekalahan, maka mereka lari ke belakang. Bahkan mereka meninggalkan medan peperangan. Di antara mereka meninggalkan medan peperangan ada yang lari mereka ke Nakhlah, satu tempat yang dinamakan Nakhlah. Di antara mereka ada yang lari ke Taif, dan di antara mereka ada yang lari ke Autos. Maka ketika itulah Rasulullah SAW dan kaum muslimin melihat ghanimah, harta rampasan yang begitu banyaknya atas kemenangan di dalam peperangan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW dan para sahabat mengumpulkan ghanimah sesudah orang-orang kafir meninggalkan medan Hunain dengan mengumpulkan harta rampasan yang sangat banyak, bahkan disebutkan yang terbesar di dalam sejarah peperangan kemenangan Rasulullah SAW, ghanimah yang didapatkan. Maka di sana nanti akan disebutkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan tawanan sebanyak 6.000, baik dari tentaranya, dari wanita maupun dari anak-anak. Mendapatkan ghanimah unta sebanyak 24.000. Mendapatkan ghanimah kambing sebanyak 40.000. Mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari emas, dari perak dan harta benda yang lain, dan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membawanya dan kemudian meletakkannya, ya, dan menyimpannya di daerah namanya Ji'aranah. Ji'aranah. Disitulah Rasulullah SAW menyimpan harta rampasan ghanimah yang ada. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pengejaran kepada orang-orang kafir yang ketika mereka sudah mendapatkan kekalahan dan lari dari medan Hunain, ada di antara mereka yang lari ke Autos. Yaitu ketika itu Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW membagi sebagian tentara mengejar orang-orang kafir yang lari ke Autos, sebagian ke Nakhlah dan sebagian ke Taif yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Di antara yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW ke Autos adalah Abu Amir Al-As'ari, ditunjuk sebagai komandan perangnya untuk mengejar pasukan musuh. Kemudian di sanalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW bisa mengejar mereka, bahkan bisa membunuh sebanyak 300 tentara dari musuh. Akan tetapi komandan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, Abu Amir Al-As'ari, terbunuh dan meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, maka dia berpesan kepada salah seorang anak dari pamannya, yaitu Abu Musa Al-As'ari. Kemudian Abu Musa inilah nanti akan menggantikan kepemimpinan daripada Abu Amir, ya, Al-As'ari. Maka dia berpesan, sampaikan salamnya kepada salamku kepada Rasulullah SAW dan doakan, ya, mohonkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mendoakan kebaikan aku dan keluargaku.
Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW yang dibawa oleh Abu Musa Al-Asari, anak daripada paman Abu Amir Al-Asari. Ini mesti saudara. Ketika Abu Amir meninggal, maka komandan perang digantikan oleh Abu Musa Al-Asari. Maka disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mendoakan kebaikan kepada Abu Amir yang gugur sebagai komandan perang ketika mengejar pasukan musuh. Kemudian di sana juga ada Nakhlah, yaitu di antaranya adalah Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lain. Maka di Nakhlah tersebut ada ratusan musuh yang dikejar, dan di antaranya ada Duraid ibn Simmah, seorang tua yang ahli dalam peperangan dan senior peperangan dari musuh. Maka ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW bisa membunuh mereka, dan di antara yang terbunuh adalah Duraid ibn Simmah yang dibunuh oleh Rabi'ah ibn Rafi, sahabat Rasulullah SAW yang bisa membunuh Duraid ibn Simmah. Dan terbunuhlah Duraid ibn Simmah, seorang senior dan komandan perang dari kaum Hawazin dan Thaqif yang memimpin perang tersebut bersama Malik bin Auf. Kemudian di sana ada sebagian tentara, dan itu yang terbesar dari pasukan musuh, mereka lari ke daerah Taif. Lari ke daerah Taif yang dipimpin langsung oleh Malik bin Auf An-Nasri. Kemudian Malik dengan membawa pasukan yang paling besar di antara dua pasukan yang lari ke Autas atau Nakhlah. Kemudian Malik bin Auf lari ke Taif dan membuat benteng di daerah Taif yang sudah dipersiapkan. Bahkan sudah diperkirakan mereka menyi dalam benteng tersebut, mereka akan bisa berdiam diri di dalam benteng tersebut untuk apa? Menghalau musuh atau menghadapi musuh selama setahun lamanya. Apakah bahan makan yang mereka sudah siapkan atau persenjataan yang mereka sudah siapkan? Bahkan mereka sudah mengenakan ide-ide dan strategi yang luar biasa dengan mereka menutup benteng yang ada sehingga musuh tidak akan bisa masuk. Setiap kaum muslimin yang akan masuki benteng Taif tersebut, maka dihalau dari atas pasukan pemanah. Ketika mereka sudah bisa mendekati benteng, maka yaitu pasukannya Malik bin Auf, mereka sudah menyiapkan besi yang dipanaskan dan mencair disiramkan dari atas. Strategi yang luar biasa yang dijalankan oleh Malik bin Auf di dalam menghadapi kaum muslimin ketika itu. Kemudian disitulah Rasulullah SAW mengejar dan mengepung Malik bin Auf. Disebutkan ahli sejarah, ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 20 hari, sebagian di antara mereka ada yang mengatakan 40 hari lamanya. Rasulullah SAW mengepung Malik bin Auf dan pasukannya di dalam benteng Taif yang susah untuk dijebalnya. Maka Rasulullah SAW mengepung mereka dan menyerang mereka dari luar. Kemudian Rasulullah SAW juga menggunakan strategi perang dan menggunakan senjata-senjata yang baru yang belum dipergunakan sebelumnya. Disebutkan yang pertama adalah menggunakan majanik, yaitu ketika itu Rasulullah SAW pertama kali menggunakan yaitu apa, senjata majanik, yaitu batu yang dilemparkan ya. Semacam kalau kita dengan kita menggunakan ketapel ya. Tapi ini bukan ketapel ya, karena ini menggunakan banyak orang untuk melemparkan batu tersebut ya. Batu-batu besar yang dilemparkan, dan ini dinamakan majanik. Mungkin kita bayangkan kalau saat sekarang ini mungkin seperti apa, seperti tank-tank yang sudah disiapkan ya. Ketika itu belum tergambar ada tank ya. Jadi ada ide membuat majanik, ini ide yang luar biasa. Dan ini pertama kali yang diperkenalkan Rasulullah SAW untuk menjebol benteng Taif yang dikuasai oleh Malik bin Auf dan pasukannya. Maka apa? Ini senjata yang pertama yang dipergunakan Rasulullah SAW, senjata baru di dalam menyerang Malik bin Auf dan pasukan yang berada di dalam benteng Taif, yaitu menggunakan majanik. Di antara majanik adalah pelimpar batu, batu-batu besar yang dilemparkan dari jarak jauh, dan di antaranya menggunakan bola api yang dilemparkan dengan majanik tersebut untuk menjebol benteng agar benteng tersebut bisa terbuka. Ini senjata yang pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian senjata yang lain adalah Rasulullah SAW menyebar ranjau.
Ranjau yang kita kenal pernah dipergunakan Rasulullah SAW pada perang ini, pada perang Hunain, yaitu ketika mengejar Malik bin Auf dan pasukannya di Taif. Yaitu Rasulullah menyebar duri-duri dari pepohonan yang disebarkan di sekitar, yaitu di sekitar benteng tersebut. Sehingga kalau pasukan itu mau keluar, maka mereka terhalau karena menginjak duri-duri tersebut, tidak bisa keluar dari tempatnya karena kudanya, karena pasukannya, mereka akan menginjak duri dan mereka akan lari lagi ke belakang. Ini senjata kedua yang disebar oleh Rasulullah SAW dengan kaum muslimin, yaitu semacam ranjau yang terbuat dari duri-duri pepohonan ketika itu yang dinamakan syajarah sa'adah. Ya. Maka disebar oleh Rasulullah dan kaum muslimin di sekitar benteng tersebut agar mereka tidak bisa lari menyerang keluar dengan pasukannya. Kemudian senjata yang lain, yaitu Rasulullah SAW membuat dabah. Dabah itu semacam yaitu pelindung, tapi bukan terbuat dari tameng, tapi pelindung yang dibuat rumah-rumah kecil yang melindungi banyak pasukan di dalam rumah tersebut, sehingga melindungi dari pasukan pemanah. Jadi itu rumah yang diangkat untuk melindungi dari serangan pasukan pemanah yang ada di atas benteng. Ini ide yang dibuat dikomandai oleh Rasulullah SAW dengan bawa pasukan, yaitu yang mereka berada di dalam dabah. Jadi kalau bahasa kita mungkin ya saat sekarang semacam tank yang mereka bisa berlindung di dalamnya banyak pasukan, ya mereka tidak bisa kena tembakan dan sebagainya. Tapi dabah ketika itu terbuat dari kayu-kayu yang tidak bisa tertembus oleh panah dari pasukan pemanah musuh, sehingga kaum muslimin bisa berjalan mendekati benteng tersebut dan terhindar dari pasukan pemanah yang sudah disiapkan di atas benteng. Inilah di antara senjata-senjata baru yang dipergunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipergunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Yaitu untuk menghalau Malik bin Auf dan pasukannya dari persembunyian mereka yang ada di dalam benteng. Akan tetapi peperangan terus berkecamuk dan kaum muslimin yang dikomandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah untuk menembus benteng tersebut. Kaum muslimin susah untuk menembus benteng tersebut karena kuatnya benteng tersebut dan persiapan mereka sudah luar biasa. Setiap pasukan kaum muslimin sudah bisa mendekati benteng dengan menggunakan majanik yang bisa menjebolkan tembok mereka, kemudian dengan membawa dabah mendekati bentengnya. Maka ketika sudah mendekati benteng, maka mereka menyiramkan besi yang dicairkan panas dari atas benteng dan mengenai kaum muslimin. Mungkin kita pernah melihat ya sebuah film yang seperti ini, ya ketika mereka menggunakan cairan besi di dalam peperangan untuk menghalau musuh. Jadi ini satu contoh. Bahasanya apa? Perang itu telah terjadi dan dipergunakan Malik bin Auf untuk menghalau kaum muslimin dengan mencairkan besi yang dipanaskan dan menyiramkan tentara kaum muslimin dari atas benteng. Maka setiap tentara kaum muslimin mendekati benteng, akhirnya mereka lari ke belakang. Dan seterusnya demikian. Sehingga di antara kaum muslimin, ya, ada yang mereka terluka, terbunuh dan seterusnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sudah sekian lama, berhari-hari, bahkan disebutkan ada 18 hari, 20 hari, bahkan disebutkan dari sejarah sampai 40 hari lamanya. Mereka mengepung tentaranya Malik bin Auf, yaitu tentaranya Malik bin Auf, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW yaitu bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah minta pendapat Naufal, seorang sahabat Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka. Maka kata Naufal, bahasanya ya Rasulullah, kita menghadapi mereka Malik bin Auf dengan benteng mereka seperti menghadapi musang yang bersembunyi di balik bebatuan. Kalau kita tunggu, mereka akan keluar sampai mereka habis perbekalan mereka. Tapi kalau kita tinggalkan, mereka sudah tidak akan mengganggu kita karena mereka sudah merasa kalah. Maka kemudian ide Naufal radhiyallahu ta'ala anhu ini diterima oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu apa? Lebih baik sudah kita tinggalkan mereka dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak akan mengganggu kita. Dan bahkan seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan mereka.
Bani Thaqif agar mereka dicelakakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Kaum Hawazin dan kaum Thaqif. Kemudian apa? Para sahabat heran ketika Rasulullah SAW menerima idenya Naufal radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ya Rasulullah kita akan meninggalkan benteng sedangkan mereka belum kita kalahkan? Kita harus serang mereka. Kemudian ketika para sahabat yaitu apa? Tetap ingin menyerang mereka, kata Rasul, ayo seranglah. Kata Rasulullah SAW, ayo kita serang lagi mereka. Maka kemudian para sahabat menyerang lagi mereka. Akan tetapi penyerangan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW tetap mendapatkan kekalahan, dan bahkan sebagian para sahabat terluka dan terbunuh. Kemudian mereka kemudian mundur lagi. Kemudian hati mereka sudah sedih dengan kejadian ini. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kita akan tinggalkan tempat ini. Kita akan tinggalkan mereka. Maka ketika itu para sahabat, sesudah penyerangan yang sekian banyaknya, maka mereka merasa bergembira. Sesudah apa yang mereka bantah kepada Rasulullah SAW atas ide Naufal untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena mereka itu bagai musang. Mereka bersembunyi di balik batu. Kalau mereka tidak ganggu, tidak kita ganggu, mereka tidak akan mengganggu. Kalau mereka kita tunggu dengan sabar, ya mereka akan keluar. Tapi sampai kapan? Karena disebutkan ahli sejarah, mereka itu bisa bertahan di dalam benteng selama 1 tahun. Kemudian apa? Sebelum ide itu dilakukan, Rasulullah SAW punya strategi yang lain. Yang ini nanti merupakan faedah-faedah yang kita bisa ambil, kita petik dari terjadinya Ghazwatul Hunain. Yaitu mereka kaum Hawazin dan Abu Thaqif, mereka berada di Taif itu, mereka memiliki kebun anggur yang sangat luar biasa suburnya. Itu sebagai perbekalan mereka, atau bahasa kita sebagai logistik mereka, para pasukan. Sehingga apa? Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membakar kebun tersebut, untuk membakarnya. Dan inilah salah satu strategi yang dilakukan Rasulullah SAW untuk menggentarkan musuh. Ketika Rasulullah SAW membakar kebun anggurnya, maka mereka merasa sedih. Sehingga datanglah sebagian antara mereka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, janganlah engkau bakar ini. Demi bapak ibumu, janganlah engkau bakar kebun kami ini. Biarkanlah mereka, kami memohon dengan merengek-rengek mereka meminta agar jangan dibinasakan. Jangan dibakar kebun mereka, sehingga mereka akan habis perbekalannya. Kemudian Rasulullah SAW karena memiliki rasa kasih sayang ya, kepada mereka, maka Rasulullah SAW kemudian membiarkan sisanya, sedangkan yang lain mereka sudah dibakar. Yaitu mereka terganggu logistik mereka. Kemudian sebelum Rasulullah SAW meninggalkan mereka, Rasulullah berteriak kepada para budak yang ada di dalam benteng tersebut, siapa yang mau keluar dan menghadap kami meninggalkan benteng tersebut, antakhur, maka kalian akan menjadi seorang yang merdeka. Maka ketika itulah beberapa orang, para budak yang ada di dalam benteng tersebut berlarian dan turun dari benteng, kemudian mendekati Rasulullah dan minta perlindungan kepada Rasulullah SAW, kurang lebih sebanyak 23 orang. Di antaranya adalah seorang yang bernama Abi Bakrah, yang kemudian nanti menyatakan keislamannya dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengatakan, anta khur, kalian sebagai seorang yang merdeka tidak lagi menjadi seorang budak atas perbudakan mereka orang-orang kafir. Maka kurang lebih 23 orang yang keluar dari benteng tersebut, para budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Abi Bakrah. Maka kemudian mereka masuk ya, menjadi seorang muslim sebagai sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bergabung dengan tentara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bergegas meninggalkan mereka ya, sesudah mendapatkan ide yang berasal dari sahabat yang bernama Naufal. Kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW meninggalkan pengepungan Taif ya. Dan Rasulullah SAW kemudian berjalan menuju Jirwanah, yang mana di tempat itulah Rasulullah SAW meninggalkan para tawanan dan harta rampasan. Kemudian
Berjalanlah Rasulullah SAW dan tentara kaum muslimin meninggalkan Taif dan benteng yang dikuasai oleh Malik bin Auf menuju Ji'ranah. Kemudian disitulah ketika Rasulullah SAW sampai Ji'ranah, maka Rasulullah SAW tinggal di Ji'ranah kurang lebih 10 malam lamanya. Selama 10 malam Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, dan Rasulullah masih menunggu yaitu kedatangan kaum Hawazin dan Thaqif. Diharapkan mereka nanti untuk apa datang dan menyerah. Selama 10 malam lamanya ditunggu Rasulullah SAW di Ji'ranah, karena di antara mereka para wanita dan anak-anak yang menjadi tawanan dan para tentara sebanyak 6.000. Ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang sangat besar. Ditunggu selama 10 malam mereka juga tidak datang. Kemudian sesudah itu Rasulullah SAW membagi tawanan tersebut dan harta ghanimah rampasan kepada kaum muslimin. Kemudian sebelum harta rampasan ghanimah dan tawanan dibagi, maka datanglah seorang yang diantaranya seorang wanita yang menjadi tawanan tentara kaum muslimin yang bernama Saima bintul Haris As-Sa'diyah. Ini seorang wanita yang menjadi tawanan. Kemudian dia datang menghadap, ya Rasulullah, aku ini adalah saudara sepersusuanmu. Dia seorang wanita yang menjadi tawanan dan mengatakan, aku ini adalah saudara sepersusuanmu. Siapa engkau? Aku adalah Saima bintul Haris As-Sa'diyah. Jadi anaknya Halimah binti Sa'diyah. Aku ini adalah saudara sepersusuanmu. Dan ketika itu dia menjadi tawanan tentara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah bertanya, apa tandanya kalau kamu mengaku sebagai saudara sepersusuanku? Kemudian Saima mengatakan, ya Rasulullah, dulunya ketika kamu kecil aku pernah menggendongnya, dan ketika itu kamu menggigit punggungku, menggigit punggungku, dan bekas gigitanmu masih ada sampai sekarang. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW membenarkan tanda gigitan yang ada di punggungnya Saima, dan itulah saudara sepersusuan yang lebih usianya lebih tua daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sangat bergembira karena di antara tawannya adalah ada saudara sepersusuannya, yaitu Saima bintil Haris As-Sa'diyah. Kemudian Rasulullah saking gembiranya, Rasulullah kemudian menjereng sorbannya, menyilahkan Saima untuk duduk di tempat tersebut dan memuliakannya, dan inilah saudara sepersusuannya. Walaupun ketika itu Saima bintil Haris masih dalam keadaan kafir, seorang kafir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Saima bintul Haris As-Sa'diyah, apa yang kau inginkan? Apakah engkau ingin bersama kami tetap sebagai kaum muslimin, atau engkau ingin balik ke kaummu? Kata Saima, pulangkanlah aku, kembalikanlah aku kepada kaumku. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan hadiah-hadiahnya, dan kemudian Rasulullah SAW mengembalikan Saima bintul Haris As-Sa'diyah kepada kaumnya. Yang kemudian hari nanti Saima bintul Haris As-Sa'diyah kemudian menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selama 10 malam lamanya Rasulullah menunggu tidak datangnya tentara dari Hawazin atau Thaqif yang datang untuk meminta harta mereka atau tawanan-tawanan mereka. Kemudian sudah itu Rasulullah SAW membagikan ghanimah, harta rampasannya, kemudian tawanannya kepada kaum muslimin. Harta yang begitu banyaknya dan melimpahnya. Maka Rasulullah SAW membagi-baginya, seluruh tawanan dan seluruh harta yang ada dibagi oleh Rasulullah SAW. Didahulukan dari Abu Sufyan ibn al-Harith, kemudian Sufyan ibn Umayyah, Yazid ibn Abi Sufyan, dan yang lainnya. Mereka dipanggil satu persatu, pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh Quraisy dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah ketika itu, yang bersama Rasulullah SAW dalam perangan tersebut, dipanggil, dibagi. Setiap orang dari mulai Abu Sufyan dikasih 100 ekor unta. Kemudian ditambahi lagi yaitu ratusan kambing. Kemudian dikasih emas, perak dan sebagainya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, mana bagian anakku Yazid? Ya Rasulullah, mana bagian anakku Yazid?
Kemudian Rasulullah memanggilnya dan Rasulullah memberinya, yaitu 100 ekor unta sebagaimana pemberian kepada bapaknya. Kemudian Rasulullah membagi para tokoh-tokoh yang lain dari orang-orang kafir Quraisy dan suku-suku di sekitarnya yang bersama Rasulullah SAW. Setiap kepala suku dibagi 100 ekor unta dengan ratusan kambing, ya, dengan harta yang lain. Kemudian apa? Kemudian ketika itulah terjadi kesedihan dari kaum Ansor ketika mendengar dan melihat Rasulullah SAW telah memberikan harta yang melimpah kepada orang-orang yang dibawa oleh Rasulullah SAW berperang dari Mekah. Yaitu Ansor mengatakan, inilah bangsa atau kaumnya Rasulullah SAW yang mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Karena setiap mereka, pimpinan mereka dibagi 100 ekor unta dengan kambing dan seterusnya. Setiap mereka kembali dengan membawa harta yang begitu melimpahnya. Bahkan sampai-sampai dikatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, yaitu tokoh di antara orang-orang kafir Quraisy yang sudah menjadi mu'alaf masuk ke dalam Islam, mereka mengatakan, kami datang mendapatkan ghanimah harta rampasan yang diberi seseorang yang paling aku benci ketika itu, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata dia memberikan harta yang sangat banyak yang belum pernah aku dapatkan selama ini. Dan dia seorang yang tidak takut dengan kefakiran, dan dia tidak takut dengan kemiskinan, dan dia adalah seorang yang sangat dermawan memberikan harta yang melimpah kepada kami. Dan inilah harta yang selama ini kami dapatkan yang diberikan seseorang yang sebelumnya adalah orang yang sangat aku benci. Ketika kaum Ansor yaitu melihat dan mendapatkan Rasulullah SAW membagi-bagi harta yang begitu banyak kepada para sahabat-sahabat yang dibawa dari Mekah, maka datanglah yaitu Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah SAW, tokoh dari kaum Ansor, menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bahasanya telah terjadi di kalangan kaum kami Ansor, mereka terjadi dalam hati mereka begini dan begini dan sebagainya. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah, kumpulkanlah mereka kaum Ansor dan aku akan menyampaikan sesuatu. Maka Sa'ad mengumpulkan mereka seluruhnya, kaum Ansor dikumpulkan pada suatu tempat yang khusus itu adalah kaum Ansor. Walaupun di antara mereka datang kaum muhajirin, sebagian muhajirin yang datang kepada mereka, berkumpul bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW, sesudah mereka berkumpul, maka saat menyampaikan, ya Rasulullah, kaum Ansor telah berkumpul mendengar apa yang akan engkau sampaikan ya Rasulullah kepada kami. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada mereka. Rasulullah SAW sudah membuka dengan hamdalah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kaum Ansor, telah sampai berita kepadaku begini dan begini tentang kalian. Ketika itu mereka, ya, sebagian antara mereka menuduh bahasanya Rasulullah SAW lebih mengasihi kaumnya daripada mereka, kaum Ansor, karena mereka tidak berikan harta ghanimah, sedangkan ghanimah diberikan melimpah kepada kaum yang datang dari Mekah. Maka kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian dulunya fakir, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tidakkah kalian dulunya saling berperang? Kaum Aus dan Hajrat, ketika kami datang, kalian bersatu padu. Mereka menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tidakkah kalian dulunya kalian tersesat? Kalian dalam kebimbangan, dalam kesesatan. Ketika kami datang, kalian dalam mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Tidaklah kalian mencintai Allah dan Rasulnya daripada perkara-perkara dunia. Ketika itu mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tidakkah kalian mencintai? Kalian pulang ke Madinah dengan membawa aku, daripada mereka pulang ke Mekah dengan membawa harta rampasannya. Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian mereka menangis ketika mereka mendengar nasihat Rasulullah SAW, yang mereka ketika itu silau ketika melihat apa? Melihat pembagian ghanimah yang begitu besar yang diberikan Rasulullah SAW kepada ahlu Mekah yang datang bersama Rasulullah, terlebih kepada pimpinan benda mereka.
Kemudian mereka merasa berbahagia sesudah mendengar nasihat Rasulullah SAW, bahasanya mereka akan kembali ke Madinah dan mereka tidak membawa harta rampasan, akan tetapi mereka membawa manusia yang paling agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bersama mereka. Inilah seseorang yang lebih baik daripada dunia dan seisinya yang akan mereka bawa kembali ke Madinah dibandingkan mereka kembali ke Mekah dengan bawa harta rampasan yang begitu banyaknya. Maka ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah membagi rampasannya, sesudah membagi tawanannya, maka sesudah itu datanglah sekitar 14 orang dari Hawazin dan Thaqif menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah harta rampasan habis dibagi dan tawanan ketika itu habis dibagi, kemudian apa yang dikatakan mereka kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, kami datang tidak untuk meminta harta-harta kami, piaraan, unta, kambing, emas, perak kami. Kami datang hanya meminta wanita-wanita dan anak-anak kami. Kembalikanlah kabar kami. Tawanan yang kau tawan, kembalikanlah kabar kami ya Rasulullah. Ini permintaan yang diminta oleh kaum Hawazin dan Thaqif kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ketika itu sudah selesai Rasulullah SAW membagi harta rampasan dan tawanannya kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW, kata Rasulullah kepada 14 utusan dari Hawazin tersebut, kemudian Rasulullah menyatakan, tunggulah sampai sholat duhur. Tunggulah sampai sholat duhur. Kemudian sesudah Rasulullah SAW selesai melakukan sholat duhur bersama para sahabat Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diminta oleh kaum Hawazin dan Thaqif, untuk membalikan tawanan mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka dan tentara mereka yang ditawan. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dengan ridhonya dan dengan rasa kasih sayangnya, Rasulullah mengembalikan seluruh wanita dan anak-anak kepada mereka. Tidak ada satu pun tersisa tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin yang telah dibagikan. Demikian Rasulullah juga umumkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk mengembalikan seluruhnya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang akan kalian lakukan dan kalian berikan? Apakah kalian akan mengembalikan tawanan tersebut? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan tentu aku kami laksanakan. Maka apa yang engkau inginkan ya Rasulullah pasti aku laksanakan, kami laksanakan. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan tawanan tersebut kepada mereka. Dan seluruh sahabat mengembalikan seluruhnya, tawanan-tawanan mereka kepada kaum Hawazin dan kepada Thaqif, yaitu kaum Thaqif. Kemudian maka di antara mereka kemudian karena melihat kasih sayangnya Rasulullah SAW, mereka kemudian berbondong-bondong mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada kaum Thaqif. Yang ketika itu Rasulullah SAW mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dan membuka hati mereka untuk mereka menerima keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengembalikan seluruh tawanan perangnya kepada mereka, dan Rasulullah hanya mengambil, dan para sahabatnya mengambil harta rampasan perang yang sudah dibagi-bagi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sesudah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke Mekah, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat seluruhnya untuk memulai dari jiranah ini menggunakan baju ihram untuk memasuki kota Mekah dalam rangka untuk menunaikan umrah kembali ke kota Mekah sebelum kembali ke Madinah. Madinah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian berbondong-bondonglah tentara kaum muslimin berangkat dari jiranah menuju Mekah Al-Mukarramah dalam rangka menunaikan ibadah umrah. Dan disinilah maka di antara miqat yang dilakukan, bahasanya di luar kota Mekah, adalah seseorang boleh memulai umrahnya dari Ji'ranah. Peristiwa yang terjadi sesudah perang Hunain dan perang Taif yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, memulai ibadah umrahnya dari Ji'ranah sesudah perang pulangnya dari pengepungan, yaitu tentara musuh yang dipimpin oleh Malik bin Auf, yaitu melalui Ji'ranah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah dengan melaksanakan ibadah umrah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah peristiwa yang terjadi yang sangat besar di dalam perang Hunain
yaitu yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 10 Syawal, berangkat Rasulullah SAW dari Mekah pada tanggal 6 Syawal dengan membawa 12.000 tentara, kemudian mendapatkan kemenangan yang gemilang walaupun di awalnya mendapatkan kekalahannya, akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, sangat melimpah. Kemudian Rasulullah SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemenangan di dalam peperangan tersebut atau Ghazwatul Hunain. Inilah cerita singkat yang terdapat di dalam Ghazwatul Hunain yang kita dapatkan pelajarannya. Kemudian ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil daripada Ghazwatul Hunain, faidah, ibroh dan pelajaran yang ada. Kita mulai dari hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum peperangan, dan ini adalah ibroh, pelajaran dan faidah yang bisa kita ambil dari setiap sirah perjalanan hidup Rasulullah. Ketika kita membaca fase-fase perjalanan hidup Rasulullah SAW, setiap fasenya, setiap kejadiannya mendapatkan atau memiliki ibroh, pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama, Rasulullah SAW memimpin peperangan tersebut dengan dikomandai oleh beliau sendiri sebagai seorang komandan yang sangat gagah berani. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika Rasulullah dan para sahabat sampai di Hunain mendapatkan serangan yang mendadak, Rasulullah tidak sedikit mundur, bahkan Rasulullah berlarian ke depan mengejar musuh dan mengendalikan keledainya, bahkan keledainya dikendalikan oleh Abu Sufyan dan pelananya dipegang oleh Abbas, jangan sampai terlalu cepat larinya mengejar musuhnya. Itu menunjukkan keberanian seorang komandan perang yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran berharga bagi seorang komandan di dalam medan peperangan. Karena kita lihat biasanya seorang komandan perang hanya duduk di belakang, sedangkan yang di depan adalah kopralnya, prajurit-prajuritnya. Sedangkan kalau komandannya, biasanya mereka ada di belakang, dibentengi oleh para pengawalnya. Akan tetapi Rasulullah SAW memimpin peperangan tersebut dengan terjun langsung dan memimpin langsung, dan bahkan Rasul ada di garda terdepan di dalam menghadapi musuh dan menghalau musuh. Sebelum peperangan terjadi ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, Abdullah bin Abu Hadrat Al-Aslami, untuk menjadi intel Rasulullah SAW memata-matai. Inilah ibrah dan pelajaran. Apabila seseorang akan melakukan peperangan, maka hendaklah seseorang tersebut harus mengetahui seberapa kekuatan dan kemampuan musuhnya. Harus bisa membaca seberapa kekuatan dan kemampuan musuhnya, sehingga dari situlah ya, pasukan yang akan menghadapinya tentu akan bisa memperhitungkan dan akan bisa mempertimbangkan dengan mengatur strategi yang ada. Sebelum peperangan, Rasulullah SAW telah mengirim seseorang untuk memata-matai mereka, berbaur bersama mereka, untuk melihat keadaan mereka dan sebagainya. Walaupun disebutkan Abdullah di dalam memata-matai kaum Hawazin dan Thaqif tidak tuntas, karena tidak sampai berbaur total ya, hanya sepintas saja secara global. Akan tetapi hal itu telah dikatakan Rasulullah SAW dengan mutus seorang sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di dalam perjalanannya para sahabat Rasulullah SAW, yaitu di dalamnya ada yaitu para sahabat 10.000 yang mereka datang ke kota Mekah dalam rangka pembukaan kota Mekah, yang itu yang dibawa Rasulullah dalam perang Hunain. Dan ada 2.000 sahabat-sahabat yang masih baru saja masuk Islam. Tentu keimanan mereka tidak sebanding dengan keimanan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Maka apa? Ketika terjadi peperangan, siapa yang berlarian ke belakang? Itulah sahabat-sahabat yang sekitar 2.000 yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Mekah. Kemudian mengacaukan atau menghalau tentara-tentara yang di belakangnya, tumpah tindih di antara mereka, sehingga para sahabat-sahabat mayoritas mereka lari ke belakang. Karena keimanan mereka yang masih dangkal dan baru saja mereka masuk Islam ketika mereka berada di medan pertempuran, dan ketika itu mereka merasa sedih dan merasa takut ketika menghadapi musuh. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, ana nabiyun la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Ketika para sahabat lari ke belakang, maka Rasulullah SAW meneriakkan, aku seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Terus Rasul meneriakkan itu agar didengar para sahabat yang baru saja mereka masuk Islam dan mereka lari ke belakang.
bahasanya yang memimpin perang mereka adalah Rasulullah, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah akan memberikan kemenangannya. Karena sebelum peperangan Rasulullah mendengar berita bahasanya mereka membawa harta yang melimpah. Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah sudah mendapatkan berita nubuah bahasanya apa? Itulah ghanimah yang akan didapatkan kaum muslim besok dalam peperangan. Rasulullah mendapatkan kabar gembira bahasanya perang ij'alana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami pohon dzatu anwat sebagaimana mereka punya pohon dzatu anwat untuk mengantungkan senjata-senjata kami agar kami mendapatkan kemenangan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inilah perkataan Bani Israel kepada Musa ketika mereka meminta kepada Musa untuk membuatkan berhala sebagaimana mereka. Maka apa? Maka inilah pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil bahasanya apa? Ketika seseorang baru saja masuk Islam, tentu keimanan mereka masih dangkal sehingga masih goyah dengan perkara-perkara yang ada di sekeliling mereka, tidak sebagaimana sahabat-sahabat yang sabiqunal awwalun, yang lebih dahulu mereka masuk Islam. Kemudian dalam perjalanannya, bagaimana Rasulullah SAW ibrah yang lain, Rasulullah SAW telah menyiapkan tentara, kemudian Rasulullah telah membaginya dengan persiapan yang sebegitu rapinya. Akan tetapi ternyata masih ada celah ketika mendapatkan kekalahan pada fase pertama. Apa pelajaran pertama yang kita ambil dari kekalahannya? Adalah yang pertama adalah disebutkan Allah di dalam surat Taubah ayat 25-26. Ketika di antara mereka sahabat Rasulullah SAW yang mereka merasa berbangga, ada rasa kesombongan di dalam hati mereka, kami ini datang dengan pasukan yang besar, kami tidak akan terkalahkan. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan pada fase yang pertama. Allah memberikan kekalahan mereka, kenapa? Karena ada rasa sedikit kesombongan kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh para mufassirun, disebutkan di dalam surat Taubah dan dikatakan oleh sejarah, karena kesombongan yang ada di dalam hati mereka sebagian tentara kaum muslimin, maka mereka mendapatkan kekalahan yang ada. Karena hakikat kemenangan bukan karena banyaknya pasukan atau kuatnya tentara mereka, tapi hakikat kemenangan adalah karena kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahasanya pertolongan itu datang dari Allah, bukan karena banyaknya pengikut atau banyaknya tentara. Pelajaran yang berharga yang perlu kita ambil di dalam kehidupan kita, maka janganlah kita merasa sombong. Kadang-kadang kita merasa datang dengan kita punya banyak teman, banyak pengikut dan sebagainya. Satu contoh, seorang ustadz mungkin melihat muridnya, Masya Allah, setiap kajian, setiap pengajian dia melimpah melihat santrinya, melihat pengikutnya dan sebagainya. Ada rasa Masya Allah berbangga di dalam hatinya. Dan mereka lupa bahasanya apa? Bahasanya apa yang mereka dapatkan dari hati-hati mereka adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita. Hanya melalui kita sebagai wasilah sarana di dalam memberikan petunjuk kepada mereka, dan yang membukakan hati adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang komandan perang, seorang pemimpin, janganlah merasa berbangga ketika mendapatkan pengikutnya banyak dan mereka mendapatkan kesombongan di dalam perkara tersebut. Sedangkan itu adalah merasa hitungan kemenangan mereka, dan itu sebaliknya terjadi pada perang Hunain, mereka mendapatkan kekalahan. Kita ingat, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis bahasanya, besok pada hari kiamat ada para nabi dan rasul yang hanya memiliki sedikit pengikut, 10 orang, kurang dari 10, 2 orang, 1, 2 dan seterusnya. Bahkan seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan apakah seorang nabi kalah di dalam dakwahnya? Tidak. Karena apa? Hakikat hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi hanya membalik, hanya menyampaikan, hanya mengajarkan. Sedangkan yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ibroh, pelajaran berharga bagi kita semuanya. Janganlah merasa berbangga ketika kita berada di tengah-tengah kaum muslim yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW
Yaitu pada hari kiamat nanti apa? Kaum muslimin adalah mereka terombang-ambing seperti buih yang ada di tengah lautan. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah jumlah ketika itu kami sedikit?" Kata Rasulullah SAW, "Bal antum kathirun," akan tapi kalian jumlahnya banyak. "Walakinnakum ghusa ka ghusa'is sail," akan tapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buih yang ada di tengah lautan. Terombang-ambing. Jumlah kalian mayoritas, tapi mereka seperti buih yang ada di tengah lautan. Kenapa? Maka di akhir hadis disebutkan, karena kalian cinta dunia dan takut kematian. Lihatlah bagaimana keberanian Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menghadapi musuh dalam perang Hunain. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Karena apa? Prinsip hidup mereka, hidup itu mulia di atas syariat Islam, di atas kebenaran. Atau mereka meninggal sebagai syuhada, yaitu apa? Mencapai surganya Allah yang sangat tertinggi. Ruh-ruh mereka dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau yang berkelantungan di arsy Allah Subhanahu wa taala. Inilah para syuhada yang mereka mendapatkan rezeki, yang mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan orang-orang selain mereka. Dan mereka akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kaum kerabatnya, dari kaum keluarganya ketika mereka gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip mereka, hidup mereka para sahabat Rasulullah SAW, memiliki keberanian yang luar biasa ketika mereka berperang. Karena apa? Berperang itu hanya dua pilihannya. Kalau enggak mereka gugur sebagai syuhada, mereka menang dalam kejayaan Islam. Itulah pilihan dua di dalam medan peperangan. Sehingga ibroh inilah yang perlu kita ambil dalam peperangan tersebut. Kemudian di antara kekalahan yang terjadi pada kaum muslimin, disebutkan ahli sejarah, karena kaum Hawazin dan Thaqif, mereka lebih dahulu datang di medan pertempuran. Sehingga sudah menurut teori militer, siapa yang datang di tempat yang akan dijadikan pertempuran, dia menguasai medannya, tahu tentang seluk-beluknya, jalannya, bukitnya, ya tanahnya dan sebagainya, maka mereka akan bisa menguasai tempat tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Malik bin Auf dan Durayd ibn Simah, komandan-komandan perang dari kaum Hawazin dan Thaqif, menguasai tempat Hunain sebelum datangnya para sahabat Rasulullah SAW. Di antara salah satu yang menyebabkan kalahan mereka para sahabat adalah karena mereka datangnya belakangan dibandingkan mereka. Kemudian sesudah itu orang-orang kafir mendapatkan kemenangannya dan kaum muslimin di awal mendapatkan kekalahannya. Tapi di sana ada strategi yang tidak dilakukan oleh Malik bin Auf dan Durayd ibn Simmah. Ketika melihat kaum muslimin dihalau pada masa awal pertempuran, mereka kocar-kacir lari ke belakang, tapi tentara musuh tidak mengejarnya. Inilah kesempatan strategi yang digunakan Rasulullah SAW untuk membalas kekalahan mereka dengan mendapatkan kemenangan. Karena ini apa? Kaum muslim lari ke belakang, bisa menghela nafas mereka, mempersiapkan mereka, dan mereka bisa istirahat. Tetapi Malik bin Auf dan pasukannya tidak mengejar mereka. Dan ini kesempatan yang luar biasa yang dipergunakan Rasulullah dan para sahabatnya untuk kembali memukul mereka dan mendapatkan kemenangan. Jadi di antara kekalahan karena kaum Hawazin dan Thaqif menguasai medannya lebih dahulu, dan di antara kemenangan kemudian kaum muslimin, di samping kemudian ketika mereka ingat kembali kepada Allah, mereka iltija, i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya hakikat kemenangan adalah Allah yang memberikan, bukan karena pasukan mereka yang besar. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kemenangan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan strategi yang longgar yang tidak dilakukan oleh Malik bin Auf dan Durayd ibn Simmah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan pasukannya untuk kembali lagi ke depan dan memukul musuh. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan pada fase yang berikutnya. Kemudian inilah di antara ibroh dan pelajaran yang banyak yang bisa kita ambil dari perang Hunain. Di antara pelajaran yang lain adalah Rasulullah SAW ketika mengepung Malik bin Auf di benteng Thaqif, Rasulullah menggunakan strategi dengan menggunakan persenjataan yang belum dipergunakan senjata sebelumnya. Karena ketika menghadapi sulitnya benteng yang tidak ditembus, maka kemudian Rasulullah menggunakan senjata-senjata baru yang belum dipergunakan sebelumnya.
yaitu majanik, dabah, kemudian ranjau yang terbuat dari duri-duri dari pepohonan yang disebarkan di sekitar apa medan musuh. Maka inilah persenjataan yang dipergunakan Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk menghalau musuh yang berada di dalam benteng. Walaupun musuh yang ada di dalam benteng ternyata mereka sudah mempersiapkan dengan bekal dan persenjataan yang kuat. Bahkan dihitung oleh sejarah mereka akan bisa bertahan sampai 1 tahun. Sedangkan ketika itu Rasulullah mengepung mereka selama 18 atau 20 hari. Atau disebutkan kurang lebih 40 hari mereka mengepung Malik bin Auf dan pasukannya. Akan tetapi Rasulullah dan para sahabat tidak bisa menjebol benteng atau tembok Taif yang dikuasai oleh Malik bin Auf dan pasukannya. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW di dalam pengepungan mereka, Malik bin Auf dan pasukannya, Rasulullah juga menggunakan perang urat saraf. Yaitu apa? Ketika Rasulullah SAW meneriakkan kepada mereka, siapa budak-budak yang kembali atau menghadap kami, maka dia bebas merdeka, tidak lagi menjadi orang budak. Diteriakkan berkali-kali. Kemudian para budak yang ada di pihaknya musuh, mereka mendengar tawaran itu, maka mereka berlarian, yaitu mendekati dan memasuki pasukan Rasulullah SAW. Menghadap Rasulullah SAW kurang lebih ada 23, yaitu yang nantinya menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan masuk ke dalam Islam, dan mereka bebas menjadi seorang budak, bebas dari perbudakan yang ada karena tawaran diberikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Ini diantara strategi perang urat saraf yang dilakukan Rasulullah kepada mereka, yang mereka membuat gentar. Kenapa? Karena berlarian diantara mereka, pasukannya meninggalkan bentengnya dan mereka bergabung dengan tentara kaum muslimin karena mereka dibebaskan dari perbudakan yang ada. Kemudian kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada para tentara dan kepada pasukan musuh, inilah ibroh, pelajaran berharga yang perlu kita fahami. Bahasanya, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, rampasan yang luar biasa, dan tawanan yang banyak, di antara tawanan itu mayoritas adalah para wanita dan anak-anak. Di dalam peperangan, kaum muslimin dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak, kecuali wanita yang menjadi pasukan. Kalau wanita menjadi pasukan, boleh dibunuh. Tapi wanita yang bukan pasukan, maka dilarang mereka untuk dibunuh sebagaimana anak-anak. Dilarang juga untuk membakar tanaman-tanaman yang ada. Melainkan ketika itu Rasulullah SAW, dan ini termasuk diantara ibroh untuk menjatuhkan mental mereka, maka dibakar logistik mereka, tanaman mereka. Maka disebutkan oleh para ulama bahasanya strategi di dalam peperangan, walaupun kaidah secara umum kita dilarang membakar tanaman-tanaman yang ada, membunuh wanita dan anak-anak, membunuh binatang piaraan, ternak dan sebagainya, tadi dalam kondisi masalah hanya lebih besar daripada madharatnya, maka seseorang boleh melakukan pembakaran tanaman kalau itu dalam rangka menggetarkan hati musuhnya. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika membakar kebun anggur sampai-sampai mereka gentar dan mereka meminta, ya Rasulullah, kembalikanlah, hentikanlah pembakaran itu karena kami akan kelaparan ketika engkau membakarnya. Maka kemudian Rasulullah menghentikannya. Dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW diminta oleh musuhnya menghentikan, Rasul hentikan. Inilah seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang, sebagaimana seorang sahabat. Ketika apa, Rasulullah akan meninggalkan benteng tersebut, maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, doakan kebinasaan kepada mereka. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tidak mendoakan mereka kebinasaan, bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah agar mereka mendapatkan hidayah. Ya. Siapa di antara kita yang bisa melakukan perkara yang sangat luar biasa di dalam medan yang berkecamuk, melihat sahabat yang terbunuh, terluka, ya, sudah berhari-hari lamanya tidak bisa menembus bentengnya. Kenapa Rasulullah tidak mendoakan mereka kebinasaan, bahkan Rasulullah mendoakan mereka mendapatkan hidayah? Inilah rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita, para da'i, para ustaz. Ingatlah, ketika kita sebagai seorang da'i, seorang ustaz, seorang jurda'wah, berfikirlah bahasanya apa? Kita menghadapi mat'u, di antara mereka ada yang pinter, ada yang setengah, ada yang awam, bermacam-macam. Yang apa? Yang kita harapkan mereka, dengan datangnya mereka di majelis ilmu dan seterusnya, mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka cinta kepada Islam. Mereka cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya kita menjadi seorang dai, seorang ustadz yang membuat kaum muslimin bahkan musuh lari tunggang langgang dari kita karena kebencian mereka kepada kita. Betapa banyak mereka menyangka bahasanya apa? Mereka mengajarkan perkara-perkara agama, akan tetapi ternyata mereka membuat lari daripada mat'u untuk duduk di majelisnya karena kepribadiannya, karena perkataan-perkataan yang mereka yang kotor, karena mereka tidak bisa memahami bagaimana seharusnya memahami fikih dakwah, tata cara dakwah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mengasihi, menyayangi kepada mereka orang-orang yang awam. Jangan sampai mereka lari, jangan sampai mereka takut ketika mereka kembali kepada agama ini. Mereka seharusnya senang, berbahagia duduk dengan kita, merasa berlapang dada, berhati lapang ketika mereka bersama dengan kita dan sebagainya. Inilah pelajaran sangat berharga yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah sekalipun kepada musuh di dalam medan peperangan, Rasulullah masih sempat berdoa kepada mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, betapa banyak di antara kita kepada saudaranya, kepada sesama muslim, mereka senantiasa tahkim menghukumi satu dengan yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang melampaui batas. Tidakkah ini sesuatu yang kita takutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah besok pada hari kiamat? Sehingga apa? Janganlah kita menjadi seorang ustaz, seorang dai yang mengakibatkan orang lari dari majelis ilmu, lari dari Islam karena perkataan dan karena pelajaran kita yang salah di dalam pengajaran kita kepada mereka. Inilah pelajaran sangat berharga yang diajarkan Rasulullah SAW. Doakanlah sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan musuh-musuh agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Terlebih kita berdoa untuk saudara-saudara kita, sesama muslim, ya. Sesama muslim adalah sesuatu yang lebih berhak dan mimbabil aula, lebih utama. Kita santuni, kita kasihi, kita doakan mereka agar mereka bisa istiqamah. Jangan sampai mereka kita buat lari dari majelis kita, dari tempat kita, sehingga mereka benci karena perilaku dan perkataan kita kepada mereka. Pelajaran yang berharga kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuh-musuhnya dan kepada kaum muslimin, pelajaran yang perlu kita ambil. Kemudian perkara yang lain yang bisa kita ambil dari pelajaran perang Hunain adalah di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tenggang waktu kepada musuh, berharap mereka bisa datang untuk meminta perlindungan atau menyerahkan diri. Ketika Rasulullah pulang dari Taif menuju Jikranah, yaitu mengumpulkan harta rampasan dan tawanannya, maka Rasulullah memberikan tenggang selama 10 malam. Rasulullah menunggu dan para sahabat diharapkan di antara musuh itu datang dan meminta perlindungan atau mereka menyerahkan diri. Akan tetapi ternyata 10 malam itu mereka tidak datang, maka kemudian Rasulullah SAW membagi harta rampasan dan tawanannya. Pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil adalah apa? Dalam setiap langkah kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, maka adalah selantiasa seorang memiliki, yaitu proses di dalam musyawarah, di dalam diskusi, di dalam mengambil keputusan dan sebagainya. Mengambil, yaitu apa, ide-ide, usulan-usulan. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima idilnya Naufal. Ya Rasulullah, kalau kita menunggu mereka sampai kapan? Mereka itu seperti musang yang berselimut di balik batu. Kita tinggal, mereka juga akan keluar. Ya, kita tungguin mereka nanti juga akan keluar. Tapi kapan mereka keluar? Kita tinggalkan. Maka Rasulullah menerima idenya Naufal. Ini seorang komandan yang tidak otoriter, yang tidak diktator. Ketika setiap perkataan dan idenya harus diikuti, tidak. Dia menerima ide-idenya dari pasukannya. Sebagaimana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan musyawarah. Ya. Maka apa? Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tenggang kepada kaum Hawazin dan Thaqif, diharapkan mereka untuk menyerahkan diri atau datang sebelum rampasannya dibagi. Akan tapi ternyata mereka tidak datang, melainkan mereka datang sesudah semuanya dibagi. Sesudah seluruhnya dibagi. Baru datang kurang lebih 14 orang utusan kepada Rasulullah SAW untuk meminta wanita-wanita dan anak-anak mereka dikembalikan. Ternyata pelajaran sangat berharga
Yang bisa kita ambil dari perang Hunain ini, ternyata Rasulullah SAW mengembalikan seluruhnya tawanan perang, wanita dan anak-anak kepada mereka, sehingga melunakkan hati mereka untuk menerima Islam dan masuk ke dalam Islam karena rahmat dan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bisa bayangkan, siapa di antara kita yang tidak tergambar ketika mereka di medan perang berhadapan dengan musuh, mendapatkan tawanan dan sebagainya. Bagaimana kita akan menuangkan kebencian, kedengkian, kemarahan dan sebagainya kepada musuhnya. Akan tetapi ternyata hal itu diadakan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Sejanganlah kita senantiasa mengedamkankan kemarahan kita, emosi kita di antara kasih sayang kita kepada sesama, bahkan kepada musuh sekalipun. Jangankan kepada kaum muslimin, kepada musuh sekalipun. Karena sesungguhnya apa asal di dalam dakwah ini adalah al-layyin wasamah, yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Itu asal di dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Yaitu apa? Dengan lemah lembut dan kasih sayang. Inilah usul dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak membuat lari. Basiru wala tunafiru. Kabarkanlah gembira kepada mereka. Janganlah kamu berat mereka lari dari kalian. Maka adalah kita senantiasa mengoreksi, yaitu muhasabah kepada diri kita masing-masing. Ketika kita senantiasa di dalam kita menyampaikan kebenaran, di dalam dakwah kita, banyak orang-orang yang lari dari sekitar kita karena perkara-perkara yang kita lakukan ternyata perkara-perkara yang menyalahi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kita mengedepankan kemarahannya, emosinya, tahkimnya, kita menghukumi orang lain dan lain sebagainya, tidak mendahulukan kasih sayang dan rahmat kita kepada mat'u yang kita hadapi. Kemudian yang lain yang bisa kita ambil pelajaran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang pernah memiliki jasa. Yaitu siapa? Ketika datang Saimah ya binti Haris As-Sa'diyah, seorang wanita yang jadi tawanan perangnya dan dia mengaku sebagai saudara sepersusuannya. Seorang wanita kafir. Sebelumnya Saimah adalah masih kafir. Dia mengaku dan datang kepada Rasulullah adalah saudara sepersusuannya. Rasul bertanya, "Apa tandamu?" "Aku dulu ini kamu gigit ketika kamu aku gendong masih kecil." Ya. Maka Rasulullah ketika tahu tandanya itu, Rasulullah membenarkan inilah saudara sepersusuannya. Maka kemudian Rasulullah memuliakannya, Rasulullah menghormatinya, Rasulullah memberikan hadiah kepadanya, dan bahkan Rasulullah memberikan pilihannya, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin pulang ke kaummu atau kamu ikut bersama kami? Ya. Maka Saimah mengatakan, kami ingin pulang ke kaum kami. Maka hal itu kemudian diberikan oleh Rasulullah, bahkan dihantarkan, bahkan diberikan budaknya, diberikan apa pembantunya, diberikan hadiahnya dan sebagainya kepada Saimah. Ini menunjukkan apa? Pelajaran sangat berharga. Ya, sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan, karena ini saudara sepersusuan, yang menyusui dulu adalah ibunya Halimah binti Sa'diyah, yaitu ibunya Saimah. Maka Rasulullah tidak menyanyiakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Halimah binti Sa'diyah, yaitu anaknya kemudian menjadi saudara sepersusuannya. Jangankan menyusui, ingat kita dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah, siapa yang memberikan pakaian Abbas bin Abdul Muttalib? Ketika Abbas enggak punya pakaian datang ke Madinah. Yang memberikan pakaiannya didiknya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, the big boss of munafikun. Tokohnya munafik. Memberikan pakaiannya kepada pamannya Rasulullah Abbas. Karena enggak ada yang cukup melainkan pakaiannya Abdullah, maka diberikan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka apa? Maka peristiwa ini peristiwa yang tidak pernah dilupakan Rasulullah walaupun sekali dalam seumur hidup. Kebaikan yang dilakukan oleh tokoh munafik kepada paman Rasulullah itu Abbas. Maka ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini meninggal dunia, apa? Rasulullah SAW melepaskan ridanya dan memberikan sahabat, berikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk membungkus jasadnya. Tanda berbuat baiknya Rasulullah kepada Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang telah berbuat baik kepada pamannya, tidak pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan Saimah binti Sa'diyah, maka Rasulullah memuliakan karena kebaikan yang pernah dilakukan ibunya, tidak pernah dilupakan.
Inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Betapa banyak orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, bahkan kita sebaliknya membalasnya dengan kejelekan-kejelekan yang ada. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita dapatkan dari seseorang, hendaklah kita balas dengan kebaikan yang sama, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita enggak bisa membalasnya, kita mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Betapa banyak seseorang yang meninggalkan ustadznya, meninggalkan saudaranya, kakak adiknya dan sebagainya, karena beda guru, karena beda ustadz, ustadzmu beda, ustadzku beda, maka berpisah selama-lamanya. Coba, betapa banyak kita dapatkan, seorang murid meninggalkan gurunya, waliyadubillah. Hari-hari ini kita baca di media sosial, seorang murid yang mengantar gurunya habis-habisan, dididik bertahun-tahun namanya, ternyata mengatakan gurunya begini, begini dan sebagainya. Masya Allah, kalau seandainya gurunya jatuh ke dalam kesalahan, apakah pantas lisannya seorang murid senantiasa memberikan nukot, yaitu apa, mengomongi, mengatai gurunya, bahkan di media sosial kepada gurunya. Coba. Ini sesuatu yang tidak layak bagi seorang murid kepada gurunya. Bahkan kalau kita tahu, seorang muallim, seorang guru kepada muridnya memiliki kebahagiaan yang tidak terukur, itu bukan urusan dunia, karena urusan kebaikan dunia dan akhirat. Perkara agama mereka diselamatkan karena seorang guru. Ternyata ketika seorang murid sudah paham dengan perkara agamanya, suatu saat ketika terjadi perselisihan dengan gurunya, maka dia meninggalkan gurunya, dia mengomongi gurunya, bahkan mencaci maki gurunya, meninggalkan gurunya, seakan-akan gurunya ini tidak memiliki kebaikan sama sekali. Waliyadzubillah. Inilah adab yang tidak dimiliki oleh para santri dan para murid yang tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Maka dulunya dikatakan para salaf, kami dulunya belajar adab 30 tahun sebelum kami belajar ilmu. Kami dulunya belajar adab 30 tahun sebelum kami belajar ilmu. Lihat majelisnya Imam Ahmad, 5.000 orang datang di majelisnya Imam Ahmad. Berapa yang mencatat hadisnya? Berapa yang mengambil ilmunya, menghafalkannya, mengambil faedah dari pelajarannya? Sekitar 500 orang. Disebutkan para muhaddisin sekitar 500 orang. Di mana yang 4.500 mereka datang hanya untuk duduk mengambil adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Belajar adab dan akhlaknya, tidak mengambil pelajarannya, mereka belajar adab dan akhlaknya dari seorang guru. Mereka jumlahnya lebih besar daripada mereka yang mengambil ilmunya. Coba lihat, kita lihat kondisi saat sekarang kita ini, betapa banyak orang-orang yang tidak punya adab dan akhlak kepada sesama dai, kepada sesama guru, kepada seorang murid kepada gurunya, atau guru kepada muridnya dan sebaliknya. Inilah perkara-perkara yang kita kembali kepada perkara adab yang ada di dalam adab Islam. Bagaimana adab seorang guru kepada murid, bagaimana murid kepada guru dan sebagainya. Sehingga jangan sampai salah ketika terjadi khilaf, khilafat, perselisihan, khilaf antara seorang guru dan murid dan sebagainya dalam masalah-masalah yang itu masalah tidak mengeluarkan dia dari dairah Ahlussunnah. Bukan masalah-masalah yang usul, masalah yang furu, masalah yang istihadiyah, masalah khilafiyah, masalah nizaiyah. Seakan-akan diukur perkara tersebut sebagai perkara usul yang dia harus jauhi, yang harus dia ditinggalkan, yang dia harus ditahdir, yang dia harus dihajar dan sebagainya. Sedangkan ternyata murid tersebut salah di dalam memahami perkara yang dipermasalahkan kepada gurunya. Maka inilah perkara yang bisa kita ambil dari pelajaran Hunain, adalah bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah, yaitu apa, melupakan sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang kepada beliau dan keluarganya. Bahkan musuhnya sekalipun, bahkan tokoh dari para musuhnya, orang munafik memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya, ternyata ketika meninggal dunia Rasulullah memberikan ridanya untuk dibungkus jasadnya. Karena apa? Orang ini pernah berjasa kepada pamannya Abbas. Sekali kebaikan tidak pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Cobalah kita lihat berapa banyak kebaikan dilakukan oleh orang lain kepada kita dan kita melupakan begitu saja. Betapa banyak kebaikan diberikan oleh guru-guru kita dan kita enggak pernah mengingatnya, bahkan kita membalasnya dengan caci makian dan perkara-perkara yang semisalnya. Waliyadzubillah. Inilah pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari pelajaran Hunain. Di antara begitu banyaknya pelajaran dan pelajaran yang sangat nyata dan bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 25 dan 26 adalah, di antaranya adalah karena
kelupaan mereka, kekhilafan mereka, ketika mereka merasa sombong karena jumlah mereka sangat besar, sangat banyak, maka Allah memberikan kekalahan di awalnya. Akan tetapi ketika mereka kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka di dalam fase yang kedua di dalam perang Hunain. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam Ghazwatul Hunain ini memberikan pelajaran sangat berharga, dan masih banyak ibroh, pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang sangat banyak yang bisa kita ambil di dalam perjalanan Ghazwatul Hunain, yang bisa kita ambil dan bisa kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam kisah-kisah perang tersebut, dan pelajaran-pelajaran dan faedah di dalam perang tersebut. Semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk senantiasa bisa mengambil ibroh dari setiap fase-fase perjalanan sirah an-nabawiyah, bukan hanya sekedar belajar dan membaca sejarahnya, akan tetapi bisa menerapkan apa pelajaran bisa kita ambil dari sekian banyak pelajaran yang ada, sehingga bermanfaat dan berfaedah hidup kita, karena kita senantiasa kembali memahami sirah an-nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kepada saudara-saudara kaum muslimin, dan menyatukan kita semuanya di dalam ukhuwah Islamiyah, ya, persatuan Islam dan persaudaraan Islam, sebagaimana Rasulullah SAW menyatukan seluruh sahabat-sahabatnya di dalam mendapatkan kejayaan dan kegemilangan dan kemenangan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan memberikan manfaat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.